Alhamdulillah pemirsa, sebagai kelengkapan pelajaran pada pagi hari ini, silakan saudara catat, pelajari ayat ke-61 sampai ke-77 surah Al-Furqan. Saudara, di sini penuh Allah menjelaskan tentang siapa sih yang dimaksud dengan Ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih itu siapa. Kita baru mempelajari tadi sedikit, yakni hauna, yakni orang-orang yang rendah hati, tawadu, tidak sombong, tidak angkuh, ya. Saya akan bacakan ayatnya untuk Anda semua dan silakan saudara pelajari setelah saya nanti mengucapkan salam. Langsung dilihat terjemahannya dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua menjadi hambanya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Pemirsa, silakan dipelajari ayat ke-61 sampai 77 dari surah Al-Furqan. Satu demi satu Allah menjelaskan secara detail. Saudara mau menjadi hambanya Allah yang pengasih dan penyayang, maka Allah perlihatkan, pendengarkan dan ajarkan kepada kita lewat rangkaian-rangkaian ayat yang tadi. Harapan saya saudara, acara wisata TNTV ini bukanlah acara yang bisa menuntun saudara pasti gitu ya menjadi yang ahli dalam urusan agama, tentu tidak.
Nah, seperti sekarang, saya hanya menjelaskan satu dari rangkaian 61 sampai 77 ayat-ayat dari surah Al-Furqan. Lalu saya meminta saudara semua, coba pelajari, coba dilihat. Ada ini, ada ini, ada ini. Di antara ayat yang tadi itu, ada ayat tentang bagaimana saudara memohon kepada Allah agar Allah menghadiahkan saudara semua anak-anak yang qurrata ayun. Ya. Dan di ayat yang terakhir, ayat 77-nya, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa, Allah tidak akan memenuhi permintaan kita. Subhanallah. Mari, saudara kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba-hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, dengan mata yang seperti apa kami kembali kepada-Mu? Dengan mata yang senantiasa melihat maksiat, ataukah dengan mata